lingkungan RW 10 Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat laksanakan giat jumlik dan jumantik dengan sasaran tempat-tempat yang menjadi sarang berkembangnya nyamuk demam berdarah seperti genangan air, saluran air, botol bekas, pot bunga, sarana MCK umum dan warga. Selain giat jumling dan jumantik, himbauan Kamtibmas juga disampaikan Babin Kamtibmas Aibtu Slam Trianto agar kader jumantik dapat memberikan informasi terkait situasi di lingkungannya. Sehingga apabila terjadi kerawanan atau gangguan Kamtibmas, maka permasalahan tersebut segera bisa ditangani dengan baik. Dari Jakarta, Aibtu Slamet Rianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.